Boy, balik lagi sama kembali lagi channel Velator Lengkap dan Kerapian. Apa lagi kamu tidak? Mas Aldi, sehat selalu. Wah, senyumnya agak luas banget ya. Sepertinya lagi bahagia kayaknya. Bahagia setiap harinya. Setiap hari bahagia, setiap nggak pernah hari sedih. Kita buat bahagia aja. Jadi kalau pun lagi sedih pun juga harus bikin bahagia ya. Iya, betul. Mas Jason, boleh perkenalan diri dulu? Halo, Jason dari Semarang. Udah gitu aja. Dari keluarga baik-baik lebih dari tepatnya. Dari keluarga baik-baik. Suka menabung? Suka menabung dan rajin mengaji. Rajin mengaji? Iya, betul. Oke, jomblo? Masih bujang. Tapi nggak jomblo ya? Nggak jomblo. Tapi masih bujang. Belum menikah soalnya. Takut ceweknya nonton dia. Paham aja. Iya. Sibukannya sekarang apa nih? Ya sekarang alhamdulillah setelah lulus proyekan. Yang kecil-kecilan dagang juga lah. Dagang. Oh jadi kerja juga? Iya. Proyek juga? Properti lebih tepatnya. Oh lebih ke properti? Iya lebih. Dagang property. Juga? Iya. Dagangnya dagang apa nih mas? Dagang, ya semacam masuk ke properti juga lah. Oh bagi masih part of properti masih juga? Masih part of properti. Oke. Okay. Mas Jason, gue mau nanya dong. Alasan lo pilih nih, Brio generasi pertama? Alasannya itu yang pertama irit. Terus yang kedua itu bodinya ramping ya. Jadi kalau buat mobile, terus buat harus nyelip-nyelip kita perlu cepat itu enak sih Brio. Alasan belinya itu? Iya. Karena bentuknya kecil ya. Bentuknya iya, kayak ramping. Kayak kecil minimalis gitu kan. Saya. Oh, enggak. Terus udah berapa lama dipakai mobilnya? Ini dari tahun 2018. 2018 akhir. Iya, 2018. Nah, hampir 2 tahun lebih ya. 2-3 tahunan iya. Nah, pengalamannya gimana setelah pakai 2 tahun pakai Brio generasi pertama? Cukup nyaman, nggak ada kendala, cuma ya standar lah, servis rutin itu wajib buat teman-teman juga. Kalau bisa servis, ngecek-ngecek semua karena kita kan juga pakai untuk kerjaan kita juga, untuk mobil kita juga. Jadi ya penting lah, jaga kondisi mobil harus juga. Sering-sering dicek lah ya. Betul, betul, betul. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja yang udah dimodif dari Brio-nya? Ini masih standar aja sih, yang pertama jelas velgnya dulu. Velgnya ganti HSR yang jelasnya. Jok, full jok, karpet bawah, peredam, terus diffuser ya standar lah. Sisanya masih standar. Iya betul. Di bagian engine? Nggak ada yang diganti sama sekali, masih standar. Engine belum ada diganti ya? Belum ada sama sekali. Tapi kelihatan sih, kayaknya di konsepnya memang pengen ngusungnya hitam merah ya? Iya. Kenapa? Black on black. Iya karena saya... kan ada merahnya. Gimana ya? Black nggak diajak, is... Nggak diajak merahnya? Cuma kayak pemanis sedikit aja lah. Black is never fail. Iya. Kita sama aja pakai hitam-hitam ya? Bajunya hitam-hitam. Iya. Nah, kalau gue mau baju gue hitam semua? Sama-sama berarti. Kebetulan sama konsepnya. Tuh. Baju sama hitam. Iya. Boleh nggak ceritain ganti velgnya di mana di sini ya? Iya di sini. Boleh ceritain nggak pengalamannya waktu datang ke sini ganti velg tuh kayak gimana? Awalnya sih saya niatnya memang mau beli replika, cuma dapat rekomendasi dari temen, ini tuh velgnya nggak bukan sembarang velg original nih, terus langsung saya ke sini. Nah kesan pertamanya itu semua karyawan dan krunya itu nice. Dalam arti hal-hal simpel itu juga diperhatikan, kayak kita baru datang, keperluannya apa, mau velg seperti apa. Nah itu juga langsung di, jadi buat teman-teman yang istilahnya baru mau ganti velg nggak usah takut datang ke sini ke HSR, toko-toko semua HSR karena seluruh karyawannya itu humble semua. Jadi kadang kita takut buat datang karena nanti takut dicengin, takut dicuekin, nanti ya kalau di HSR nggak, kita diajak ngobrol. Tapi punya pernah punya pengalaman maksudnya datang ke bengkel apa terus lo dicuekin? Ada dicuekin itu ada jadi kayak baru pertama ya mas,
Ya ada yang gak dibeli. Kipu nggak, gak usah namanya, maksudnya kayak partnya aja, bengkel bodika, bengkel interior. Velg kan? Juga, bengkel velg juga. Iya, iya. Terus jadi istilahnya kalau beli ya beli, enggak ya enggak gitu loh. Tapi kalau di sini tuh hal-hal kecil juga diperhatikan sih, kayak oh kita kelihatan haus nih dikasih minum. Nah, hal-hal kayak gitu yang istilahnya buat pembeli tuh, oh ya ini worth it sih buat buat direkomendasikan. Mungkin cuma minuman aja sih, tapi kayak ya berasa diperhatiin gitu. Iya, sama-sama pedagangnya. Emang soalnya pacarnya enggak perhatian. Murah. Ntar lu harus bipos ya. Nah. Sakit dong. Apa dikasih minum air sempet? Aduh, apalagi yang lain ya? Aduh. Berat. Maaf. Malah. Kalau di repost. Nanti di repost ya? Iya. Nonton. Biar boleh, boleh. Ngerti gitu. Cowok juga berarti. Dengerin tuh. Malah ngelawak. Terus, iya. Gimana lagi? Kan udah datang, pelayanannya oke. Terus, dari segi, karena kan kita tahu ya, pilih velg itu bukan hal yang mudah kan? Betul. Yang pertama, kita disuruh fitting. Oh, ada yang cocok nih, mau bentuknya seperti apa, tipenya seperti apa, kita fitting dulu. Dan ingat teman-teman, di sini tuh gratis kalau cuma fitting, atau misalkan nggak cocok, mau nyari yang lain, atau mau pesen, gratis. Nggak perlu khawatir buat teman-teman yang istilahnya mau ganti velg, HSR. Ukuran kaki berapa, Mas? Oh, mau di-endorse nih kayaknya. Enggak, mau pinjem sepatu. Ya, Air Max 97. dijabarin lagi. Enggak lah, adil. Air Jordan lah, keren. Oh, siap. Ini pure ya, nggak di-endorse, tapi memang betul pelayanannya worth it sih untuk direkomendasikan buat teman-teman. Waktu itu fitting berapa model? Dua. Yang wow. Pertama beda model, saya sebenarnya nyari yang mirip-mirip TE37 itu. Kita dikasih fitting 15, 16, terus model lain. Terus akhirnya saya dapat yang keluaran baru, terus cocok, ya udah, pelayanannya enak. Okay. Ini baru banget nama velg yang pakai. Baru banget. Kita dari Hajar Wheel. Namanya ini, nama velg. Gue lupa juga soalnya. Sama. Biar editor gue nyari. Soalnya banyak banget, jadi sekarang tuh HSR baru banget. Kita sekarang itu banyak ngeluarin original-original desain kita. Saking banyaknya, gua sendiri tuh juga sampai lupa namanya apa aja. Kayak gitu, cuma ingetnya Gymkhana aja sama Minas, karena gua pake. Tapi yang lain juga inget sih. Tapi ada ini gak, Mas? Dari Mas Jason sendiri ada kritik atau saran untuk HSR atau mungkin untuk toko? Kalau kritik sih gak ada sih, tapi kalau saran, kalau kita memulai itu kan lebih mudah ya, Mas ya? Yang kita memulai lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Jadi sekedar saran yang tidak bermaksud menggurui, dipertahankan kehambelannya. Nah, terus kalau dia nggak mau pertahanin, ngapain kita pertahanin, Mas? Itu kan cewek, beda. Salah ya? Salah. Waduh, maaf ya. Sorry. Maaf. Ya itu tinggal dipertahankan. Iya, betul. Iya. Kualitas pelayanannya udah sangat sangat baik. Tinggal dipertahankan aja. Berarti kalau sarannya kalau saya tangkap ya, kalau sekarang kan udah bagus nih, jangan sampai diturunin kualitasnya. Betul. Lebih agil lagi. Betul. Ya minimal dipertahankan lah ya. Betul, jangan mentang-mentang laris, terus habis itu menurun kualitasnya, jangan. Tuh dengerin. Gantian. Ya udah, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mas Aldi. Terima kasih kan sama HSN. Ya, terima kasih kembali. Semoga betah. Nanti kalau misalnya udah mulai bosen, datang aja. Oh, jelas. Tambah juga kok. Iya, enggak, saya niatnya memang mau ganti tapi enggak ditukar tambah. Beli lagi aja. Uang bisa dicari tapi kalau itu kan beda ya. Uang bisa dicari benar. Setuju, Bang. Iya. Setuju. Ceweknya dengerin. Waduh. Bercanda ya. Siapa? Jason. Nah, ceweknya di sensor aja lah. Terima kasih, Mas Aldi. Terima kasih, Mas Aldi.